Sementara anggota Komisi D, DPRD DKI Jakarta fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi menilai jika ada evaluasi atau perbaikan terhadap Jakarta International Stadium perlu berdialog dengan tim perencanaan pembangunan JIS karena seharusnya JIS sudah dibangun sesuai standar. Kalau kemudian bahwa ada hal-hal yang perlu dievaluasi, perlu apa diperbaiki dan seterusnya, saya kira harus dulu dialog dengan perencana dulu awal. Karena yang tahu betul background-nya itu adalah yang merencanakan itu. Gitu, jadi planning-nya kayak apa, perencananya kayak apa, itu harus diajak dialog dulu. Sehingga ketika dilihat oleh yang lain, siapapun itu, oh ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Jangan-jangan sebenarnya yang kurang itu memang belum dikerjakan. Tapi sudah masuk perencanaan, gitu. Artinya apa misalnya area perparkiran atau akses dan seterusnya, itu saya kira harus melibatkan tim awal yang merencanakan itu. Seharusnya sudah dibangun sesuai dengan standar itunya. Ya.